promo yang saya cinta ada juga. Tweet. Yeah. Itu tadi ngomongnya adalah Bapak Ibu semuanya silakan Anda bisa beli krotonya di Krotobon. Nah, Anda bisa melihat di acara Isi dan Mental di sini ada bintang tamu yang namanya Mas Bon. Ya, itu tadi adalah yang ngomong adalah orang gila. Oke, buat teman-teman prokonya bisa langsung menghubungi di line telepon kita di 0271-857-555. Bagi Anda semuanya yang pingin ya, pingin kurang makan kroto ini. Pengen budidaya kroto. Ya, mungkin membudayakan krotonya seperti apa? Ya, nanti langsung aja kita tanya-tanya sama Mas Bon. Mas Bon. Nah, Mas Bon. Oke. Mas Bon. Nah, sekarang ini kan tadi banyak sekali yang sudah kita tanyakan sama Mas Bon tentang budidayanya. Nah, ini sekarang ini kita akan tanya-tanya biar semuanya pemirsa yang ada di rumah tahu bagaimana caranya untuk membudidayakan kroto. Nah, Mas Bon mencari seperti apa ini? Ya, yang jelas memang dari awal ilmunya dulu yang harus dikuasai. Pertama adalah banyak orang terjebak ketika memang memulai budidaya ini ketidaktahuan mereka gitu loh tentang memulai budidaya ini. Pertama adalah kalau di saya bilangnya SOP, standar operasional prosedur. Perusahaan gede tenan ini. Jadi ada sistem yang memang dasarnya. Pertama adalah ada sekuritas. Sekuritas itu menyangkut keamanan supaya semut tidak kemana-mana. Oh, berarti pakai satpam ya, Pak? Ya, pakai satpam. Jadi rak-rak itu, jadi kayak rak itu di bawahnya pakai ember supaya semut nggak kemana-mana. Oh iya. Kaki-kakinya seperti ember. Ya, jadi ini medianya pakai rak. Kemudian ember. Makanya digunakan pakai sekuritas dinamakan. Yang kedua adalah suhu udara. Suhu udara itu kisaran di 26 sampai 38 derajat Celcius. Okay. Semut rang-rang masih mau karena kecenderungan semut itu semua rata-rata penyebarannya daerah-daerah pesisir. Apa nenek moyangannya di Afrika, turun ke India, semua ke Sumatera, daerah-daerah pesisir. Kemudian suhu, kemudian pakan. Pakan harus mengandung 80% protein. Wow. Dari mulai ulat tongkong, jangkrik, cacing bisa, ulat-ulat yang lain. Jadi itu apakah makanannya akan berbentuk seperti asal mulanya seperti itu atau mungkin digerus atau gimana itu? Nah, dia harus hidup. Oh, harus dia hidup. Karena kecenderungan semut itu dia memangsa binatang yang hidup. Terutama serangga lah ya. Katakanlah ulat tongkong semua seperti jangkrik dan ini. Ya, kemudian juga yang ini kelembaban. Yaitu meliputi kegelapan, dia harus gelap. 70% dia harus gelap. Jadi samar-samar lah seperti itu. Nah, media yang digunakan itu oleh Krotobon itu sistem topless. Oh ya, yaitu itu pengalaman itu sudah pernah dilakukan. Kok bisa tahu kalau mereka itu hidupnya di kegelapan? Apakah sudah pernah hidup di dalam ini juga? Apa dia dari semut itu? Biasanya kan orang meneliti itu harus tahu dulu bagaimana cara mereka itu hidup. Belum tahu toh? Apa? James Bond, agen loh. Lah iya. Lebih tahu. Lah iya, makanya aku tanya. Begitu loh. Ya. Ya, jadi apa namanya, ya riset ini kan dilakukan. Kan metodenya beda sekali dengan yang... Ya, karena saya sih melihat dari kecenderungan alam aja yang sudah ada. Karena semut itu kan senang dia memang daerah-daerah kondisinya gelap. Sarang itu tertutup oleh daun-daunan. Yeah. Kemudian kecenderungan dia lebih senang yang lebih tinggi. Yeah. Di pucuk pohon gitu loh. Kemudian suhu udaranya juga dia lebih panas. Nah, lebih kecenderungan ke sana. Kemudian ya, karena dia di alam... dia nggak ada sekuritas karena yang digunakan pakai rak, kita pakai rak, pakai ember. Itu raknya juga tinggi juga atau mungkin hanya sekitar berapa? Rata-rata sekitar 150 sampai dengan 120 bisa, 120 sampai 150. Tinggi rak. Ya, tinggi. Oh, berarti enggak tinggi-tinggi aman dong. Enggak tinggi-tinggi aman. Cuman rak itu dibikin dua lantai. Oh, jadi rak pertama, rak kedua. Enggak bosan. Lantai satu pindah ke lantai dua. Iya, jalan-jalan. Nah, betul, mungkin betul. Apabila mungkin pemirsa yang ada di rumah kan pingin sekali ya, ingin mempunyai usaha membudayakan ini sendiri. Apakah nanti akan dikasih tahu seperti apakah caranya? Nah, mungkin kan bagi-bagi ilmunya. Bagi-bagi ilmunya. Itu bisa lihat di mana aja itu nanti. Ya, yang jelas prinsipnya Krotobon selalu berbagi. Ya, karena pada prinsipnya ilmu datangnya dari Tuhan. Ilmu datangnya dari Allah.
kita nggak pernah merasa memiliki itu ilmu. Jadi sesuai dengan SOP-nya, ya, SOP-nya. Jadi SPK, kita terbuka dengan siapapun. Hmm. Cuman mungkin kalaupun agak terlambat kita memberikan penerangan karena memang banyak yang bertanya-tanya, ya mohon disabar. Yang jelas kami selalu siap terbuka dengan siapapun. Mudah-mudahan ilmu ini selalu bermanfaat buat orang. Iya, itu rezeki aja. Sudah ada yang ngatur. Ada yang ngatur, nah, gitu loh. Kita kasih anu rezeki sama orang lain, kita akan tertutup rezekinya itu tidak mungkin. Ya. Lebih dilebihkan. Ya. Sedekah itu kunci dari bertambah. Mantap loh, Lengkes. Iya, Mas, Bon. Ini saya juga mau nanya, kalau jaringan kan asli dari Bogor. Ya. Dulu pengembangan pertamanya apakah juga di Bogor? Iya, pengembangan pertama memang di Bogor, Pak. Di Bogor kita saya pakai alam, kemudian nanti pengembangan-pengembangan dari luar, karena memang awalnya kan semua dari ya dari Bogor, ada dari Jawa, terutama Jawa lah, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pernah dulu pernah melakukan seperti itu, dan kami mencoba terus di Bogor, ya ada gagal, ada berhasil, ya akhirnya ketemulah metode yang seperti ini, empat itu ya, yang empat SOP itu. Baik. Gitu. Nah, kalau sudah Anda kan sudah berapa tahun ini untuk memproduksi, bukan memproduksi ya, menjalankan, menjadikan apa tuh rang-rang ini semakin berkembang di metode yang sampean bikin ini. Ya, penelitian ini dua. Ada telepon sebentar ya. Iya. Iya. Ana telepon lemar, ana telepon. Sega kucing, lawai teri. Cuci piring pakai sabun. Truly. Iya Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Di Colomadu, Permata Buana. Permata Buana Colomadu. Iya Ibu, apakah Ibu sudah pernah atau mungkin ada yang dipertanyakan tentang kroto. Budidaya kroto, Bu? Iya. Oke, okay, Ibu. Mau tanya. Nggih, monggo. Sama Mas Tatang. Pas tentang ya nama itu. Oh, Mas Bon, Mas Bon. Mas Bon. Oh, Mas Bon, iya. Iya. Yeah. Mas Bon, Bu, pakai N, Bu. Oh, tentang budidaya kroto. Iya, yeah, iya. Yeah. Iya. Ini suami saya kan bikin itu kroto, tapi kenapa tidak cocok? Gimana? Gimana, Bu? Sudah sesuai dia ternak kroto. Oh, iya. Yeah. Tapi sudah sesuai bentuknya. Bisa persis seperti yang ditunjuk bukunya itu, tapi tidak bisa. Oke. Okay. Sudah jadi gitu loh. Oh, gitu. Sudah sekitar 5 bulan. Oh, iya, yeah, iya. Sudah 5 bulan. Terus ada lagi, Bu? Saya minta resepnya. Oh, gitu. Okay. Cara-caranya seperti apa? Ya, caranya yang gitu supaya bisa. Oke. Okay. Iya, oke Ibu. Ada lagi, Bu? Itu aja, Bu. Sudah, makasih. Oke, okay. Matur nuwun ya Ibu ya. Ibu mendapatkan hadiah persembahan dari Truly. Matur nuwun sekali. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ternyata Ibu yang satu ini suaminya itu mempunyai usaha juga budidaya yang seperti kroto. Anda budidaya kroto. Tapi sudah dilaksanakan seperti prosedurnya. Sudah 5 bulan, tapi hasilnya tidak seperti yang dibayangkan, seperti itu. Apakah dengan kurang cara, maksimal? Ya, caranya apakah salah atau mungkin gimana caranya untuk ini menghasilkan yang benar-benar gitu. Padahal ya, katanya tadi sudah sesuai SOP, Mas. Saya pikir itu harus dicek dulu, karena kalau dari Krotobon jelas aturannya jelas bahwa banyaknya toples pun harus disesuaikan dengan luasnya rak. Itu menjadi sebuah standar juga. Okay. Jadi kalau katakanlah 100 toples, ya minimal di 120 sampai di 60, tinggi 120. Itu standar supaya semut tidak kemana-mana. Kemudian kegelapan juga itu penting. Nah, kebanyakan yang sudah-sudah yang tidak menghasilkan itu kebanyakan mereka di kegelapan agak berkurang. Suhu sirkulasi udara ya itu juga mempengaruhi. Okay. Ketika semut ini terlalu lembab, terlalu pengap, dia juga nggak bakalan bisa. Oh, jadi memang itu harus tahu dengan kondisi situasi iya, iklim-iklimnya seperti itu ya. Betul, nah, betul, seperti betul. Itu nanti gimana caranya nanti kita akan ulas lagi ya Mas ya. Karena banyak sekali ini ibu-ibu dan juga bapak-bapak semuanya yang mempunyai usaha yang seperti Mas Bon sampaikan ini pengen sukses seperti sukses. Mas Bon juga ya. Yeah. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Simen Sinden Mende Langgar.